Di musim kemarau ini, pihak pemerintah Kota Jambi sudah mempersiapkan beberapa aktivitas yang akan dilakukan jika terjadi kabut asap. Pemerintah Kota Jambi sudah mempersiapkan standar protap untuk evakuasi. Di musim kemarau ini, pihak pemerintah Kota Jambi sudah mempersiapkan beberapa aktivitas yang bakal dilakukan jika terjadi kabut asap. Seperti belakangan ini, terkait kebakaran lahan yang terjadi pada Rabu 9 Agustus 2023 di kawasan Talang Duku, Muaro Jambi. Wali Kota Jambi Sari Fasa mengatakan, untuk saat ini kabut asap yang terjadi di Muaro Jambi belum berdampak ke Kota Jambi, karena melalui TNI, Polri, dan BNPB Kabupaten Kota sudah turun ke lapangan. Sementara itu, pemerintah Kota Jambi juga sudah mempersiapkan standar protap untuk evakuasi anak-anak sekolah, keluarga yang terkena atau terpapar dengan kabut asap. Selalu juga dan sudah juga pihak TNI Polri dan BNPB juga sudah dan masing-masing kabupaten kota sudah turun ke lapangan juga. Mudah-mudahan 2-3 hari ini apinya sudah padam juga. Dan lahan juga tidak terlalu besar, tidak terlalu berdampak di masyarakat Kota Jambi juga asapnya. Mudah-mudahan tidak terlalu melebar lagi. Heru Syaputra, CTV melaporkan.